sore Pak. Kali ini saya mau bikin video tentang itu Pak, pasang stiker tipis-tipis Pak di depan kaca mobil atas list itu. Ini lokasinya di Oni Stiker, depan pasar Peterongan Pak. Itu mobil saya yang mau dipasang. Tapi sebelumnya kalau suka videonya di like ya Pak, tombol subscribe-nya ditekan Pak. Yuk kita masuk ke dalam. Jadi ini nanti kita nggak bikin stiker yang banyak Pak, cuma kita ngasih ini aja, list di depan ini kita kasih nama. Jadi kita nggak bikin yang banyak, cuma biar buat nama depo saya. Dan nanti kalau semua mobil-mobil ketemu tahu kalau ini temennya ya. Ini nanti dikasih dasaran Pak, warna dasar dulu, terus setelah itu baru kita kasih cutting stiker. Kita kasih tiga itu dulu ya, warna dasarnya tiga, setelah itu stiker cuttingnya kita bikin di sana ya. Proses pembersihan Pak dari kotoran pakai air sabun Pak, disemprot pakai air sabun. Dulu ini tadi karena ada bekas stiker lama, bersihnya pakai bensin juga Pak. Yang biasa pakai sabun, kalau ada stiker pakai bensin. Lalu diukur Pak, ini untuk dasarannya diukur dulu panjang stikernya. Ini mulai tahap untuk pengemalan dasarannya Pak. Kita kasih tiga warna tadi, emal dulu. Ini kita lanjut bikin cutting stikernya Pak. Ini kita bikin desainnya dulu. Kita tulisannya pakai warna putih Pak. Itu pakai warna putih karena dasarnya kan merah tuh. Merah biar kelihatan kita kasih warna putih. Ini hasil cutting stikernya Pak, yang warna putih. Dilepas tinggal fontnya saja, tinggal pasang ke dasarnya tadi. Kira kalau malam nyala. Apa Mas? Kira kalau malam nyala. Pak. Oh, ngadain. Glow in the dark. Stikernya kalau malam nyala Pak. Glow in the dark katanya. Proses penempelan cutting stiker ke background tadi Pak. Bagus ya Pak. Setidaknya meskipun kecil kan kita sudah beda dengan mobil yang lain, sudah ada mereknya istilahnya gitu ya. Thank you.
ini dipanasin biar hasilnya rata Pak, enggak gelembung-gelembung. Sambil diratakan dikasih pemanas. Nah, ini sekarang proses pemasangan Pak sudah jadi. Maaf suaranya berisik Pak karena di pinggir jalan Pak. Ini tadi untuk harganya pasang sedikit tadi kena biaya 80.000 Pak. Kalau yang besar kita enggak tahu, nanti kita kasih nomor telepon di bawah Pak, barangkali mau tanya-tanya monggo. Tanya model monggo. Sedikit di bawah saya kasih nomor Mas Soninya yang pasang stiker. Sing pasang ganteng-ganteng Pak. Proses akhir pemotongan sisa-sisa yang di luar dari kaca Pak. Sudah jadi ya Pak. Cukup sekian video dari saya Pak. Jangan lupa subscribe ya Pak, karena gratis Pak. Terima kasih sudah menonton.